Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malam sesuai melanjutkan di markas, yaitu penguasaan siluman serigala. Di sini pas malam Jumat kami menjalankan apa yang kami janjii, yang katanya penghuni dari siluman serigala ini dia udah tobat. Kalau ada pun ada ilmu perdukunan, ilmu sesat, minta mencari kekayaan, mau minta pelaris ataupun untuk menyantet orang, apakah memang benar ini hari, ini malam? Makanya sesuai dengan janji kami, ini malam kami terjun ke lokasi sekitar keramat siluman serigala ini. Semoga apa yang kami kerjakan ini menjadikan kita semua untuk bertobat dan bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Untuk itu kami semua minta doa dari para penonton semua, semoga kami malam ini di lokasi siluman dari serigala kami diberi kesehatan, keselamatan, karena pimpinan dari siluman serigala ini juga sudah tobat. Dia dan pasukannya dan penduduknya tidak akan membantu, katanya. Jadi apakah benar, kita bukti kebenaran itu, kita buktikan betul atau tidak. Kalau memang betul, alhamdulillah, tinggal kita mau menyadarkan kepada dukun tersebut supaya menjadi gambaran semua, jangan sampai terjadi lagi di lokasi ini yang sifatnya syirik untuk meminta segala macam keperluan. Kalaupun meminta, kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon doanya. Sebelum berangkat ke lokasi tempat dukun tersebut yang tadinya sudah dari sholat isya sudah ada tim kita untuk memata-matainya, ternyata benar ini malam. Untuk itu kami akan bergerak untuk menasihati dukun tersebut. Sebelum ke sana kami membaca selawat. Makanya kami mulai bismillahirrahmanirrahim. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Shalatullah. Dua pasien yang minta tolong kepada dukun tersebut, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sadar, tidak dilakukan untuk selanjutnya. Mari kita datangi, kita beri nasihat. Bagaimana, terima enggak mereka? Mari kita datangi. Assalamualaikum. 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 Ada apa ini? Enggak, kami bertamu. Bertamu ke mana datang tempat sini? Mohon maaf, Mbak. Mohon maaf. Ya. Ini ada mau kenalan ini. Kami ada niat baik. Tolong si Padli, coba bicara baik-baik sama orang tua ini. Pergi. Keluar dari sini. Kalian sudah mengganggu kegiatan saya di sini. Pasien saya sampai pergi. Minta maaf. Mau ngomong-ngomong aja dulu, Mbak. Jangan emosi. Sabar. Tidak ada urusan. Pergi. Sabar, Mbak. Kami datang kemari dengan niat baik untuk meluruskan semua yang baik itu dan tidak. Itu apa itu? Kenapa ada kayak gini? Enggak. Pergi. Jauh. Minta maaf. Ya, ini bukan kamera, bukan apa. Supaya ini kita ini silaturahmi. Silaturahimnya ini bisa nampak dengan jelas. Ya jangan emosi dulu. Kami niat baik-baik di sini. Gak ada niat jelek apa. Gak ada gitu-gitu di sini. Saya mau cari apa di sini? Jelas ya. Assalamualaikum. Kami datang kemari, Bang, untuk menguruskan masalah yang baik. Gak ada yang perlu diluruskan.
Soalnya di sini salah apa yang Mbah buat. Ini kegiatan yang enggak disenangi oleh Allah. Lebih baik Mbah bertobat. Gara-gara yang perlu diuruskan. Usir, usir, usir. Usir mereka, usir, usir. Usir. Kalian main kekerasan ya. Satu. Pergi dari sini. Atau semuanya habis. Kami bisa pergi, Mbak ya. Kami bisa pergi. Ya, karena Mbak udah termasuk mau kekerasan. Coba dulu murid-murid saya diimbangi. Kalau memang kami kalah, berarti kami mundur. Silakan dicoba untuk murid-murid saya ini. Sudah mengganggu urusan saya di sini. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Mbak mau bertobat apa tidak? Tobatlah, Mbak. Sabar. Jangan pakai emosi, Mbak. Cuma kita bisa bicarakan. Pergi! Mbak masing-masing melawan. Keluarkan ilmu, Mbak. Silakan keluarkan. Mau minta bantuan siapa, silakan. Allahu Akbar! Habis orang ini semua. Siapa yang mau bantu kamu? Mbah. Aku sudah tidak melakukan itu lagi. Mbah, aku bingung, Mbah. Aku yang ngasih makan, Mbah, selama ini, Mbah. Tidak. Kami sudah tidak melakukan itu lagi. Kalianlah yang membuatnya. Mbah. Kami sudah tobat. Mbah Serigala. Kami sudah taubat. Kami tidak mau melakukan itu lagi. Karena kalianlah yang menyesatkan manusia itu. Kami tidak ikut lagi. Iya, Mbak. Kalau kau masih tetap berbuat itu, kami akan menghantammu. Gimana, Mbah? Gimana? Ampun, Kiai. Kiai. Masih lagi? Masih mau manggil-manggil siluman sini? Ya, selama ini kau mengambil kekuatan ya, siluman serigala di sini. Ya, siluman serigala ini tidak ada lagi memihak denganmu. Dia udah taubat atas kesalahan. Ya. Untuk apa hal-hal ini coba dikerjakan ini? Hah? Untuk apa ini? Apa ini? Hah? Apa ini? Ini bunga ini. Hah? Apa ini? Putu-putu apa ini? Hah? Mau kau santet ini? Ya, berapa kau dibayar? Iya, Ustaz. Berapa? Berapa kau dibayar ini? Apa lagi nih jarum-jarum ini? Jarum-jarum apa lagi nih? Kok dibayar berapa ini?
Hah, dibayar berapa? Enggak banyak, Ustaz. Ya. Cuma 5 juta, Kiai. 5 juta? Berapa kali coco ini kau coco orang-orang yang minta tolong kemari? Mau dimati, dilumpuhkan atau mau dibikin sakit? Mau dilumpuhkan, Kiai. Mau dilumpuhkan? Kau ngerti dosa enggak? Iya, Kiai. Ya? Ngaku enggak kesalahanmu? Iya, Kiai. Ngaku, Kiai. Ya? Kalau kau enggak ngaku, ini malam juga, kumusnahkan ini, ya? Jangan, Kiai. Ya? Ya, aku masakan ilmumu ini. Jangan, Kiai. Biar kau merasakan lumpuh itu gimana nanti. Jangan, mau saya cucuk ini, ya? Jangan, Kiai, jangan. Ya? Jadi tobat betul-betul? Iya, Kiai. Ini siapa, muridmu? Iya, Kiai. Nah, yang kayak gini, zaman-zaman sekarang ini, semua serba susah. Semua cari makan susah. Ya, carilah yang halal. Hidup di dunia ini enggak sebentar. Enggak selamanya, tapi hidup dunia ini sebentar. Apa yang kita lakukan di dunia ini, itu nanti dipertanggungjawabkan kita. Baik kita nanti di alam kubur maupun akhirat sana. Nah, untuk apa hidup-hidup seperti ini? Ya, hukumnya berdosa. Tobatlah, tobat. Ya. Kalau memang tobat, tapi janji, ya. Tidak dilakukan lagi. Iya, Kiai. Ya? Iya, Kiai. Kau seorang muslim atau bukan? Muslim, Kiai. Ah, seorang muslim. Karena kau berbuat gini, kau harus berjanji, ya. Kepada iya, Tuhan, kepada Allah. Iya, Kiai. Ya, supaya ini enggak dilakukan lagi. Iya, Kiai. Ya. Jadi, kalau memang kamu mau tobat betul-betul, ya. Untuk satu minggu ini kau datang di rumah. Iya, ya. Kiai. Nanti saya ajari kau tentang ilmu, tapi ilmu menolong orang. Iya, Kiai. Ya, bukan ilmu untuk menyantet orang, menyakit orang, tapi menolong orang yang sakit. Ya, membantu segala macam keperluan, tapi hanya minta kepada Allah, kepada Tuhan. Iya, Kiai. Bukan kepada hal-hal seperti ini. Ya, karena agamamu sendiri Islam, tapi kau tak pernah sholat, tak pernah ibadah. Hah? Iya, Kiai. Ya, paham ya? Paham, Kiai. Baik, ya. Untuk ilmu ini, untuk ilmu sesatmu, akan saya keluarkan ini. Iya, Kiai. Ya, melalui murid saya ini. Iya, Kiai. Ya, nanti muridmu, biar dikeluarkan nanti anggota ku satu. Iya, Kiai. Ya. Ini malam juga, ya, atau besok. Kalian dari desa mana ini? Dari kampung sebelah, Kiai. Dari kampung sebelah? Muridmu juga? Iya, Kiai. Yang minta tadi dari mana? Dua orang perempuan tadi. Kota, Kiai. Oh, orang dari kota? Iya, dari kota, Kiai. Medan? Iya, Kiai. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya sudahlah, kalau kau memang mengakui kesalahannya, ya. Kalau memang kau dari kampung sebelah, kalau kau tobat, kami maafkan. Iya, Kiai. Tapi kamu harus belajar. Iya, Kiai. Tentang agama. Agama apapun tidak pernah mengajarkan, ya, yang sesat-sesat ini. Ya. Semua ada tempatnya. Enggak seperti di hutan-hutan ini, ya, yang dipanggil setan, hantu. Ya, paham ya? Baik, kalau memang seperti itu, ya, kita nanti pulang ke rumah. Nanti ke rumah kita apa? Besok lusanya. Seminggu kalian harus belajar dulu di rumah. Ganti ilmu yang hobi-hobi mengobat ini, ganti ilmu dari Allah, dari Tuhan. Ilmu kebaikan, bukan seperti ini. Paham ya? Nah, baik, Fadli, bersih. Bersih sih, itu murid. Selesai ya, jadi kita ajak pulang mereka, nanti kita syahadatkan kembali ya, jadi dibawa, nanti kita ajari kebaikan-kebaikan, diganti ilmu-ilmu sesat ini menjadi ilmu-ilmu kebaikan.
ya, kita dibawa ya. Jadi untuk para pemeriksa, apa yang saya janjikan semalam, bahwa malam Jumat pas jam 12 malam kami janji kemari, udah kami laksanakan. Semoga ini bisa jadi pelajaran kita semua, bahwa hal-hal ini tidak baik. Kalaupun kita orang beragama, ini syirik. Kita mintanya kepada Allah, kepada Tuhan, bukan kepada seperti ini. Jadi untuk malam ini, untuk sekian, dan kita akan mencari lagi kembali cerita-cerita rakyat yang sudah berabad-abad yang lewat atau berpuluh-puluh tahun yang dulunya ada cerita ini tapi sudah hilang atau masih ya sedikit ada masyarakat di setiap perkampungan-kampung ada cerita-cerita yang sifatnya ya yang ditakuti dulu pada masyarakat. Nanti kita akan berkunjung di mana nanti ada peristiwa-peristiwa dari cerita masyarakat yang perlu digali kembali tujuannya, supaya kita ini dalam menjalankan kehidupan ini selalu hati-hati. Setiap pulang dari rumah, kita harus tetap, mau pulang dari rumah atau keluar dari rumah, kita tetap berdoa supaya kita dalam pekerjaan apapun diberi kesehatan, keselamatan. Hanya demikian, saya akhiri. Usibkum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi.